Buffalo sore hari. Buffalo, New York. Jam segini close ya? Oh, yuk. Itu ada office hour-nya itu. Dri, nanti tolong bikinin itu ya, kirim ke keluarga Sastro ya. Apa? Apa? Sama ini Niagara ini. Oh iya. Nanti aku cuman nanti saya ngopi dari keluarga Sastro, tak kirim ke grup apa? Ubaldus. Kaitannya aja kita kan punya komunitas lingkungan Katolik. Tidak dikasih tahu. Ayo bene wong mereka juga tahu kita pergi begini kok ya.
bapak ini aneh pula. Enggak apa-apa, Mas. Aneh binatang. Sekarang zamannya gitu kok, Mas. Hmm. Ya kalau zaman dulu memang ya. Kita berada di Niagara Falls di menjelang malam hari. Sekarang ini sudah jam 9. Ya, tapi masih agak terang langit karena berada di belahan bumi utara. Ini sudah memasuki jam 9. Ya, coba lihat Niagara Falls dari jadi. Oh ya. Itu loh, HP-nya ketinggalan. Si Judy ini jadi. Kesannya sobat terus. Mobil. Ini lokasi parkir. Ini ada mobil sewa. Biasa kan ini jauh lho. Dia itu punya mobil sendiri. Ini kan mobil kecil. Ini ada juga parkir untuk ngecas. Untuk ngecas ya, mobil listrik. Ditutup kan, jadi arahnya. Jadi parkir nggak gue ini? Iya, ini ke kanan ini. Ditutup. Ditutup pol gini. Ya itu makanya. Foto dulu di sini nih ada tulisannya Niagara Falls. Dulu kan langsung ke belakang gitu aja. Ya, betul. Niagara Falls. Yo. State Park. Itu makan. Iya. Karena ada lah ini itu. Ini air tuh netes tuh Mas tuh datang tuh. Malam juga penuh ya. Di Niagara Falls pada malam hari jam 10 kurang 15 menit masih banyak orang. Sebentar, yang hilang. Yang hilang. Mayoritasnya ke orang Asia Selatan ya. Iya ini. Betul, betul. Grojoknya. Oh, iya. Di sini udah mentok. Ini dulu ya. Ya. Nah itu Pak. Horseshoe sana itu. Bentuknya seperti kapal kuda. Iya, iya. Ayo. Eh, enggak. Padahal kan air terjun ini. Ya. Gun, gua di belakang, gua di belakang. Nek sesok isu main tenang enak lah. Sekarang baru sudah. Ini lagi di belakang. Itu berang dulu. Gati-gati kan ini. Gua sesini masih lagi nanti. Yeah.
special recognition. Iya, Linda. Saya, anu Mbak, apa namanya, pelangi. Ya, dengan Miss ini, itu ada pelangi. Gitu. Naik aeroport yang di seberang sana itu apa namanya, gedung-gedung itu di Kanada ini kami persis di sampingnya ini, dan besok pagi kami mudah-mudahan bisa menyeberang ke sana dengan mobil lewat jembatan di atas sana, supaya bisa melihat dari arah yang lain, dari arah sana di pulau itu di sana itu. Ya, sampai di ujung sana itu ada falls lagi, itu ada Niagara Falls lagi. Oh, tapi nggak kelihatan karena ada kabut sepertinya itu. Itu namanya horseshoe di sana. Oke, indah sekali. Ya, ini itu minggu. Sokle. Bayar naik waktu sokle. Itu. Sokle. Ya, itu soklenya ada. Sokle. Makanya aku bilang kalau lihat malam lihat tuh lampu-lampu. Indahnya lain. Indahnya lain kan karena permainan lampu. Oke, okay, yuk. Tapi besok kalau bisa agak paksa nikmatin juga. Betul. Iya, terlalu perlu. Kita makannya cepet aja, makan cepet. Sampai sini jam 8 gitu. Atau sarapannya di sini. Eh. Oh iya, di bawah sini. Lima cepet. Kalian di Niagara Falls sedang menonton fireworks. Mercon-nya nyambut kedatangan tamu dari Pulau Watu. Pulau Watu khusus. Ngantri karena menunggu ini memang ya.